Kemudian untuk kali ini kita akan lanjut untuk pengujian beban. Untuk beban kali ini kita akan menggunakan beban pemanas, kemudian saya tambah lagi menggunakan beban kompor listrik dan beban blower. Langsung saja kita beban ini menggunakan beban pemanas. Di sini menggunakan beban pemanas, beban terbaca sampai 1200 buatan lebih. Di sini terbaca sampai 35%. Kita tambah lagi. Beban terbaca sampai 2300, di sini 70% ya. Kita tambah lagi. Ini beban terbaca sampai 3200 ya, 98. Kita tambah 100, 3300, di sini 101, dan inverter overload ya. Di sini inverter proteksi off, kemudian untuk protektif inverter akan kembali hidup. Ya, di sini inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.